Yang berbeda daripada panggung-panggung pada umumnya gitu, dan kami merasa seru tadi dengan penontonnya cukup intim. Intimate, yeah. Dan street banget. Ini asik karena suitable untuk dimanapun, di situasi apapun, di kondisi apapun, dan sangat nyaman. Saya prefer di stage bus. Kalau boleh stage busnya buat saya akan keliling kemana-mana dengan ini. Beda banget rasanya dibanding panggung-panggung yang lain. Interaksinya nggak terlalu jauh dan kayak bisa nyanyi bareng-bareng, bisa nyodorin mic di depan muka penonton karena memang stage-nya tuh intimate gitu. Menurut saya menarik ketika Jazz didekatkan kembali kepada publiknya. Bisa diajak lagi main di MLDSPOT. Stage Bus Jazz Tour 2016 ini luar biasa seneng. Semakin panas tuh semakin kumpul, katanya semakin berenergi lagi, jadi semakin rame banget hari ini. Pokoknya Stage Bus Jazz Tour hari ini seru banget. Jangan turun, dan kemudian semakin deras lagi, karena mereka mikir-mikir. Mereka nyanyi juga bareng dan wah pokoknya luar biasa. Halo, saya Yurainita. Terima kasih banyak untuk MLDSPOT. Thank you 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 so much MLDSPOT. Ikuti terus MLDSPOT. Stage Bus Jazz Tour 2016. Kota-kota selanjutnya. Mudah-mudahan kota-kota selanjutnya juga bisa lebih seru dari ini.